1-1 ya, Italia ya? Iya. Okay. Coach untuk prediksi di kualifikasi Euro Grup A itu adalah Turki, Italia, Wales, Swiss. Gimana nih? Ya, kalau di grup ini saya catat nih. Kalau di grup A itu kan ada Italia, Swiss, Turki dan Wales, ya. Nah, kalau saya mungkin lebih cocok ke Italia. Karena Italia itu kan tim yang sangat luar biasa sekarang, perpaduan antara pemain muda dan pemain senior, ada Roberto Mancini sebagai pelatih. Terus dan dia kemarin dikualifikasi sebagai juara grup. Jadi kandidat dia untuk lolos dari grup A itu sangat luar biasa, ya. Tapi pendampingnya kan ada Turki, ada Wales kan begitu. Nah, jadi dari beberapa kandidat ini Swiss juga ada ya. Swiss juga ada. Swiss kan juga grup. Tapi kan Turki ini kan juga kandidat yang luar biasa. Jadi prediksi saya untuk grup A itu Italia dan Turki. Ya. Kuda hitamnya Swiss gitu. Ya. Grup B nih, Denmark, Finlandia, Belgia, Rusia. Grup B ya? Iya. Nah. Kalau grup B, Denmark, Finlandia, Belgia, Rusia. Grup yang lumayan sengit ya. Nah, perkembang kekuatan itu tak berbeda sekali. Tapi kalau saya lihat di grup ini Belgia sangat luar biasa. Ya, terbiasa dengan pemain yang sangat banyak. Dan dia kompensasinya di mana di grup ini sangat luar biasa. Saya prediksikan di sini Belgia. Cuma Rusia sama Denmark ini bisa mendampingi Belgia, Rusia sama Denmark. Tapi karena mereka punya histori yang bagus di Denmark ini sama Rusia. Denmark kan pernah juga juara Piala Eropa juga. Tapi prediksi saya ini masuk Denmark bukan Rusia. Jadi di grup D. Pendamping Belgia itu Denmark, bukan Rusia. Di C, Belanda, Ukraina. Nah, ini luar biasa. Di Belanda, di grup C kan Belanda, Ukraina, Austria dan Makedonia Utara. Itu tim yang baru kan. Kalau saya Belanda sih masih layak ditempatkan sebagai tim terkuat di grup ini. Ya. Karena mereka Belanda ini story-nya sangat luar biasa dan dengan squad Van der Boot ini yang ya apalagi dia bertarung di Amsterdam. Nah, ini sangat luar biasa juga. Itu ya prediksi dia akan juara sebagai prediksi lolos di Belanda dan insya Allah dia diwakili Ukraina. Ukraina. Karena sangat luar biasa ini, ya. Lalu di day Inggris. Inggris, Kroasia, Slovenia dan Republik Ceko. Ini grup yang bakal panas ini, ya. Panas-panas karena pertimbang kekuatannya nyaris sama atau selevel. Ya, Inggris dan Kroasia adalah kekuatan baru ya di Eropa setahun finalis Piala Dunia 2018. Padahal bukti Kroasia masih layak ditempatkan sebagai unggulan. Nah, jadi kalau saya Rus yang lolos itu Kroasia dan pendampingnya adalah Inggris. Karena Inggris karena dia satu senumah. Dia akan main minimum play. Jadi ini yang harus kita prediksi. Grup E, Spanyol. Kalau Spanyol sama Swedia sama Polandia, dengan catatan saya yang mungkin yang masuk ini adalah lolos Spanyol. Lolos adalah Polandia dan Spanyol, ya. Walaupun Spanyol ini kan bukan tim yang sangat luar biasa, tapi sekarang susah dia untuk lolos di grup ini. Karena kalau 2010, 2008, 2012 dia top level di dunia kan, gitu. Pendamping dari Spanyol ini adalah Polandia. Kenapa? Karena Polandia ada pemain yang sangat luar biasa sekarang, yaitu Robert Lewandowski. Oke, itu ya. Terakhir, ini luar biasa nih. Orang bilang Hungaria, Portugal, Prancis, Inggris. Yang saya masuk adalah Prancis, karena juara dunia. Yang kedua Jerman, karena Jerman bagaimana walaupun dia hancur di Piala Dunia 2018, tapi dia masih tetap terbaik nanti di Eropa.